update hari ini. Kita nak tengok sama ada ada tanda-tanda tak yang ulat pelombong batang tu ada lagi dalam ni, dalam tunggul yang kita dah potong ni. Kalau kita tengok ni, semalam saya cek nampak macam tak ada, tapi hari ni dia tutup semula. So maksudnya dalam ni memang ada ulat pelombong batang tu. So the only option yang kita nak buat nanti adalah kita terpaksa letak racun. Okay, terpaksa order kat Lazada racun ni. Aduh. So yes, since kita dah buat video ni, kita pergi tengok pula dekat pokok yang lain. Pokok jenis ini BTM6 juga. Nampak macam tak ada ulat pelombong batang. Tapi dekat pokok yang lain, mah pokok ni, ni brown turkey juga, brown turkey 6. Nampak pucuk dah mati. Macam-macam lubang ada. Ni lubang, walaupun try nak hidup kat sini, tapi ni nanti akan mati semua ni. So mungkin potong dekat sini, potong dekat sini, lepas tu letak racun. Hopefully yang ini survive. Ini VDS, nampak macam ada serangan juga. So nanti kita akan potong dekat sini, lepas tu kita letak racun. Hopefully dia survive. Batang-batang yang lain ni kita try tanam semula. So inilah cabaran penggemar-penggemar pokok tin.